kapal spesial Captain Dream ini membawa penumpang sekitar 4.412 orang yang nanti akan melakukan kunjungan ke masing-masing JJW, jumlahnya 1.418. Sisanya akan freelance. Oleh karena itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak taksi yang ada di Dukan Bawang ini, yang mana grup taksi yang di Dukan Bawang ini pada waktu rapat-rapat terdahulu kita sudah lakukan berikut supaya betul-betul bisa melayani daripada apa yang menjadi keinginan wisatawan. Kemudian arah daripada wisatawan hari ini untuk melakukan kunjungan di masing-masing JJW tentu seperti kemarin tetapi ditambah sekarang. Yang pertama kita akan melakukan city tour. Yang kedua kita akan melakukan kegiatan di Menjangan. Kemudian kita akan menuju ke Munduk dan ke Danau. Yang tidak kalah pentingnya sekarang, Presiden Direktur daripada Interpus, ya, yaitu Polingkun, itu akan hadir dan akan berkunjung ke beberapa tempat, yaitu ke Gedung Ketir, kemudian ke Lovina. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran daripada Presiden Direktur daripada Interpus, yaitu Polingkun, nanti membawa angin segar bagi pariwisata di Buleleng khususnya. Kenapa demikian? Karena orang yang menentukan kemana arah daripada kapal ini, orangnya hadir di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, kami sudah mencoba menyiapkan sarana prasarananya dan juga kunjungannya kita akan kawal dengan beberapa jejak bagus yang nantinya bisa melayani ataupun memberikan suatu informasi bagi Presiden Direktur daripada Genting Dream. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan kawan-kawan kita yang ada di masing-masing DJW supaya teman-teman di masing-masing DJW ini betul-betul siap untuk melayani dan mampu memberikan suatu informasi yang aktual dan menyenangkan. Dan bagi teman-teman kami di Dinas Pariwisata mencoba memberikan suatu arahan tadi pagi supaya betul-betul juga bisa memberikan suatu informasi dan arahan-arahan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga para tamu betul-betul senang. Dan kami mengharapkan sekali bisa juga penari yang ada, kemudian juga bagus yang ada betul-betul aktif memberikan suatu pelayanan yang prima bagi tamu-tamu yang hadir di Buleleng. Total sekarang ini kapal berapa yang sudah open? Tentu kalau Genting Dream yang kedua kalinya, tetapi ada beberapa kapal yang lainnya seperti Kasamara, kemudian juga Holland. Mudah-mudahan yang kita harapkan nanti di tahun ini sudah berakhir sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 2017 dan harapan ke depan akan lebih banyak lagi. Sudah ada untuk Genting Dream saja di tahun 2018 sebanyak 18 kali. Kemudian ada Holland, ada Kantamara, dan Intercruise yang lainnya. Mudah-mudahan lebih banyak daripada tahun 2017. Saya memprediksi akan lebih banyak dari tahun 2017 karena aktivitas dan kreativitas dan promosi yang kita lakukan bersama-sama dengan pihak Pelindo dan juga pihak travel betul-betul membantu kami di dalam melakukan suatu tindakan promosi baik secara lokal maupun internasional. Betul, bukan 7, melainkan 18 Genting Dream yang akan hadir. Kemudian ada kapal-kapal pesiar yang lainnya juga akan hadir ke sini. Tentu saja kesiapan kami yang pertama adalah dari sekarang belajar meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba melakukan perbaikan-perbaikan di masing-masing DTW. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya,
kita melakukan koordinasi dengan pihak Pelindo dan pihak pengamanan di sini agar betul-betul pihak Pelindo nantinya memberikan suatu fasilitas yang memadai, yaitu contohnya toilet yang ada, yang kedua kita yang namanya shelter, tempat untuk istirahat, kemudian yang ketiga kenyamanan bagi wisatawan berkeliling di sekitar daripada Tukan Bawah. Itu yang harus kita lakukan untuk tahun 2018, dan kita sudah rundingkan bersama-sama dengan pihak Pelindo dan teman-teman juga. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya untuk bisa nantinya melayani tamu-tamu yang hadir di Buleleng ini dengan baik dan benar. Yes, sad, very sad. Don't worry, tell to the world. Yeah, hi everybody. I just want to tell to you that Bali is very sad. So welcome to Bali and just visit Bali. Enjoy your life at Bali. That we know is the beach. The people are nice. Hi, it's Bali. You just very friendly. Very good culture. Very nice beach. Very good people. Very nice food. I love that Bali is such a beautiful place. Bali. Yeah, it looks very well organized, and the people are very friendly. And I'm definitely going to say, come and visit us. Mana Bapak dah mendengar tentang erupsi Gunung Agung? Itu dalam news lah kita. Yeah, Bapak apakah khawatir tentang itu? Tapi okay lah, banyak sedih-sedih baru apa yang jadi. Ini pasal dia natural, dia sudah natural. Bali masih aman Pak ya? Ya, masih aman. Kita akan. How about Bali, sir? Hi, my name is Avinash. I'm from India. This is my second visit to Bali, and I love this place. It's an amazing place to come and relax along with your family. I've got my wife, my father-in-law, my mother-in-law, my children to see the place and enjoy the beauty of Bali. It's really nice to be here again. Yes, yes. The volcanic mountains, right? What is your opinion about this? Bali, is it still safe or not? It is still very, very safe because I think the only selected volcanoes are erupting. It's not in the middle of the city. The city is very, very safe. You can definitely come and enjoy and have a peaceful time. Yeah.